Selamat pagi, program Kaltim Headline edisi 25 Maret hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya, Rosmi Rahma, berikut rangkuman Kaltim Headline hari ini. Jika COVID-19 memburuk, ini langkah Pemprov Kaltim. Dinkes Kaltim geser anggaran. Brimopolda Kaltim semprot kawasan Bandara Balikpapan. Kita awali Kaltim Headline pagi ini mengenai pelayanan SIM di Polresta Balikpapan ditutup sementara oleh Kasatlantas Polri. Penutupan dilakukan guna memutus penyebaran virus corona. Simak liputannya. Satuan lalu lintas Polresta Balikpapan terhitung sejak 24 hingga 29 Mei menutup sementara pelayanan pembuatan SIM dan perpanjangan SIM. Hal ini dilakukan untuk memutus penyebaran virus corona yang ada di Balikpapan. Tampak ruang pelayanan di satuan lalu lintas kosong, tidak ada satupun warga yang datang ke lalu lintas untuk pengurusan SIM. Sementara yang ada di ruangan merupakan petugas untuk melakukan giat bersih-bersih. Kasat Lantas Polresta Balikpapan, Kompol Irawan Setiono, penutupan sementara pelayanan SIM ini sesuai dengan surat telegram dari Korlantas Polri untuk menutup sementara layanan SIM untuk mengurangi orang berkumpul. Sesuai tanggal hingga 29 Mei, namun nantinya mengikuti situasi daerah masing-masing. Jadi mulai dari kemarin kami dapat surat telegram dari Korlantas Polri terkait dengan penutupan pelayanan di kepolisian, diantaranya Satpas ya, di pelayanan penerbitan SIM Kodi Polresta Balikpapan. Tanggal 24 Maret ini kita sementara tidak melaksanakan pelayanan. Ada beberapa kebijakan dari Korlantas sendiri dipertimbangkan oleh Polres jajaran maupun Polda masing-masing, bagaimana situasi wilayah dan bagaimana situasi masyarakat terkait dengan terpaparnya atau dampak dari COVID-19 ini. Kasat Lantas Polresta Balikpapan menambahkan, untuk pemilik SIM yang habis pada masa ditutupnya layanan akan mendapatkan toleransi, tidak dikenakan sanksi hingga dibukanya pelayanan kembali. Tim Liputan Kaltim TV, Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Informasi selanjutnya, Eviana Ros akhirnya mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Kanu Joso Jatiwibowo. Korban luka bakar ini sempat dirawat di rumah sakit selama satu minggu. Pihak keluarga korban meminta hukuman seumur hidup bagi tersangka. Simak informasinya. Korban luka bakar hingga 70% dirawat di Rumah Sakit Kanu Joso Jatiwibowo mengembuskan nafas terakhir pada Senin malam. Korban yang bernama Eviana Ros dibawa ke rumah duka di kawasan Jalan Mekarsari, RT 19 Gunung Sari Ilir, Balikpapan Tengah pada Selasa 24 Maret 2020 pagi. Oleh pihak keluarga, korban langsung dimakamkan di Taman Pemakaman Umum. Bapak korban Eviana Ros Udin mengatakan, sejak masuk di ruang IGD Kanu Joso Jatiwibowo, Balikpapan, korban tidak pernah sadarkan diri. Dari pihak keluarga meminta agar pelaku dihukum seumur hidup. Jam 11.50 Senin malam. Di rumah sakit, Om? Di rumah sakit. Kondisinya gimana, Om? Kondisinya kebakar badannya 70%. Kondisinya memprihatinkan. Dan sekujur tubuhnya terbakar. Selama perawatan tidak ada perkembangan? Selama perawatan tidak ada perkembangan, semakin drop. Ya, semakin kemarin belum sempat operasi, Om? Ya, sempat dioperasi. Setelah operasi itu sudah koma, sudah tidak sadar. Jadi kedepannya tuntutan keluarga sudah kami sepakati semua sebelum almarhum ini yang menghabiskan nafasnya, keluarga sudah sepakat ingin menuntut pelaku seumur hidup. Yang jelas kurang lebih satu minggu di rumah sakit setelah kejadian. Karena memang keterangan medis kan korban tersebut terbakar 70%. Tadi pagi informasinya korban meninggal dunia. Pukul berapa malam? Kurang lebih pukul 6.
6 tadi pagi. Di rumah sakit Tarsius. Memang selama perawatan tidak ada perkembangan fisik. Belum ada perawatan. Karena memang korban setelah kejadian itu sampai meninggalnya belum sadarkan diri. Terus dan nanti untuk tindak lanjut tersangka sendiri seperti apa? Tetap tersangka kita proses, mungkin ada perubahan pasal, unsur pasal lain di dalam yang kemarin kita terapkan 351 ayat 2 mungkin ada unsur pasal lain. Kompol Harum menambahkan korban sempat dirawat selama 1 minggu di Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo. Untuk ancaman hukuman pelaku akan ditambah sesuai dengan perbuatannya. Tim Liputan Kaltim TV Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Informasi selanjutnya mengenai kebakaran yang terjadi Selasa siang 24 Maret 2020 di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pasar Mangkurawang di Jalan Usaha Tani dilalap si Jago Merah. Simak liputannya. Api mengamuk menghanguskan Pasar Mangkurawang, setidaknya 2 rumah penduduk dan 8 kios penjual buah-buahan di Jalan Usaha Tani Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara habis dilalap si Jago Merah. Kobaran api siang hari itu Selasa 24 Maret 2020 merambah sangat cepat, namun masyarakat dibantu petugas pemadam yang sigap berdatangan mampu mengendalikan api agar tak merambat jauh ke rumah penduduk yang padat. Armada pemadam kebakaran yang terlihat di lokasi diantaranya adalah milik BPBD Kukar dan para relawan Balai Karcana, ada juga Rescue Satpol PP Kukar, Polres dan Kodim 0906 Tenggarong. Polisi masih menyelidiki sumber api, apakah karena arus pendek listrik atau disebabkan kompor. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Kaltim TV melaporkan. Perkembangan COVID-19 di Kalimantan Timur. Mengenai apa yang dilakukan Dinas Kesehatan Kaltim jika situasi wabah semakin memburuk di benua Etam. Simak liputannya. Jumlah pasien positif di Kalimantan Timur terus menunjukkan tren kenaikan. Sampai Senin sore 23 Maret 2020, jumlah warga Kaltim positif terpapar virus corona menjadi 11 orang. Mereka dirawat di Balikpapan 6 orang, Samarinda 1 orang, Kukar 1 orang, dan Bontang 2 orang. Dari hasil tracing atau pelacakan tim gugus tugas COVID-19, pasien positif umumnya setelah melakukan perjalanan keluar kota. Hal itulah yang membuat PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi Muhammad Ishak menyampaikan imbauan kepada warga di Kaltim agar mematuhi imbauan pemerintah, social distancing, untuk sementara tidak mengadakan perjalanan keluar daerah, apalagi ke kota yang diketahui banyak warganya terpapar COVID-19. Sekarang terlihat jelas hasil dari perkembangan ini. Perjalanan dari daerah terjangkit terjadi penularan transmisi lokal, ini sudah sangat cukup membahayakan bagi kita. Maka ini bisa menjadi perhatian bagi kita semua, hindari sekarang dan jangan atau menunda, jangan melakukan perjalanan ke daerah yang sudah terjadi penularan secara lokal. Ini terbukti perjalanan dari Surabaya sudah juga menunjukkan hal seperti ini, apalagi dari Jakarta. Jadi bisa menjadi perhatian pada kita semua, tetap stay at home, tolong bantu kami tetap berada di rumah semaksimal mungkin apabila tidak ada hal yang mendesak. Pemprov Kaltim sudah membuat simulasi untuk menghadapi situasi yang paling buruk.
Tiga langkah yang ditempuh menyangkut persediaan tempat perawatan pasien jika jumlahnya mengalami pelonjakan yang tajam adalah: pertama, mengalihfungsikan ruangan-ruangan di rumah sakit yang ada. Kedua, menyiapkan bangunan khusus seperti balai kesehatan di Samarinda. Dan ketiga, mengalihfungsikan asrama haji Batakan di Balikpapan. Untuk balai pelatihan kesehatan tersedia 4 asrama dengan kapasitas 80 kamar. Ya, untuk sampai saat ini kami masih melakukan coba dalam waktu dekat ini adalah mengalihfungsikan ruangan yang ada di rumah sakit. Yang sudah kita rencanakan adalah menggunakan balai pelatihan kesehatan untuk menampung, ya. Untuk menampung ada 4 asrama di situ dengan kapasitas 80. Dan kemudian yang di Balikpapan kami masih melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama untuk bisa memanfaatkan asrama haji. Nah, ini hasilnya kami belum tahu persis karena ini dikoordinasikan oleh Biro Kesra Provinsi Kalimantan Timur. Tim Kaltim TV melaporkan. Detasemen Gegana Brimob Polda Kaltim melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Penyemprotan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada warga terhadap virus COVID-19. Simak liputannya. Beginilah Brimob Polda Kaltim melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan Balikpapan pada Selasa pagi 24 Maret 2020. Petugas dari Detasemen Gegana Brimob Polda Kaltim melengkapi diri dengan baju pelindung diri sebelum melakukan penyemprotan. Penyemprotan disinfektan ini untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Penyemprotan dilakukan guna untuk memberikan rasa aman kepada warga Balikpapan yang datang atau keluar daerah menggunakan jalur transportasi udara dan juga mengurangi rasa khawatir kepada masyarakat. Komandan Detasemen Gegana Brimob Polda Kaltim Kompol Swinto mengatakan, penyemprotan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat terhadap penyebaran COVID-19. Penyemprotan dilakukan dengan menggunakan water cannon dan jet sprayer hingga semua bisa disemprot. Maksud tujuannya kita sebagai aparat negara, kepolisian, bekerja sama dengan instansi terkait, kita yang memiliki peran kemampuan kelengkapan dalam hal pencegahan ataupun penanggulangan penyebaran virus COVID-19 atau corona ini ingin memberikan rasa aman pada masyarakat. Penyemprotan yang dilakukan oleh Brimob Polda Kaltim ini didampingi oleh BPBD Kota Balikpapan. Penyemprotan dibagi di beberapa titik di Kota Balikpapan. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Ada banyak cara untuk menunjukkan kepedulian terhadap upaya melawan virus corona, salah satunya dengan membuat aksi sosial penyemprotan disinfektan kepada angkutan umum dan ojol alias ojek online. Simak liputannya. Berbagai organisasi turun tangan berpartisipasi untuk melawan virus corona di Kota Samarinda. Salah satunya organisasi relawan ITS atau Info Taruna Samarinda. Mereka turun ke jalan melakukan penyemprotan disinfektan kepada angkutan umum dan ojol alias ojek online di kawasan tepi Mahakam Jalan Gajah Mada. Gerakan penyemprotan dilakukan Selasa pagi 24 Maret 2020. Mereka menggandeng jajaran Polresta, Dinas Perhubungan, Pemadam, dan juga Rumah Sakit Dirgahayu. Penyemprotan cairan disinfektan kepada angkutan umum karena dinilai rentan terhadap virus, termasuk COVID-19 yang sedang mewabah di seluruh dunia. Nah, pagi hingga siang hari ini, rekan-rekan relawan dari Kota Runa Samarinda bekerja sama dengan Satlantas Polresta Samarinda, Dinas Perhubungan Kota Samarinda, kemudian Dinas Kebakaran Kota Samarinda, dan pihak Rumah Sakit Dirgahayu telah melaksanakan penyemprotan disinfektan khusus untuk angkutan kota atau angkot dan teman-teman dari ojek online. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan lancar. Ratusan kendaraan telah kita semprot disinfektan. Ketua Relawan Joko Iswanto mengatakan, organisasinya menggelar aksi sosial penyemprotan cairan disinfektan dengan biaya swadaya anggota, dibantu dengan para mitra lainnya seperti Rumah Sakit Dirgahayu.
Mereka mengajak para donatur di Kota Samarinda untuk bersama-sama memerangi virus corona. Salah satunya dengan cara penyemprotan cairan disinfektan di ruang-ruang publik. Pembiayaan, alhamdulillah kita dari teman-teman relawan swadaya. Namun demikian juga didukung dan dibantu dari Rumah Sakit Dirgahayu, dan itu semuanya murni, tidak ada bantuan dari pemerintah. Untuk donatur yang ingin membantu, kami harapkan tidak berbentuk uang, ya kami harapkan karena kita menghindari itu, kalau bisa diberikan dalam bentuk barang, itu bisa wimpol, bagel, dan karbol, ya kan? Bisa diserahkan kepada kami di Markas Jalan Bayangkara atau Polsek Samarinda Kota. Sebelumnya, relawan dari Palang Merah Indonesia juga melakukan aksi penyemprotan cairan disinfektan ke berbagai sekolah dan kantor pemerintahan, termasuk ruang publik tempat berkumpul para wartawan Samarinda di Jalan Dahlia Samarinda. Tim Kaltim TV melaporkan. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Balikpapan, Kalimantan Timur disemprot cairan disinfektan sejak Senin pagi hingga siang oleh Palang Merah Indonesia Kota Balikpapan. Simak informasinya. Sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Balikpapan, Kalimantan Timur disemprot cairan disinfektan sejak Senin pagi hingga siang oleh Palang Merah Indonesia Kota Balikpapan. Penyemprotan ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona, khususnya di dunia pendidikan. Penyemprotan dilakukan saat seluruh pelajar di Balikpapan diliburkan. Sebanyak 200 sekolah dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama akan disemprot desinfektan sesuai dengan instruksi dari Dinas Pendidikan Kota Balikpapan. Diprogramkan itu 60 sekolahan dulu, tapi tadi Kadisdik juga memberikan sinyal untuk sekolahan-sekolahan yang lain, hampir 200-an sekolahan kalau dasar di Balikpapan. Penyemprotan dilakukan secara berkala, mengingat banyaknya jumlah sekolah dan terbatasnya jumlah relawan. Muhammad Idris, Kaltim TV, melaporkan dari Balikpapan. Sepekan sejak ditetapkan masa social distancing, dinas kesehatan maupun rumah sakit sudah siap dalam hal anggaran. Jika Dinkes telah menggeser mata anggarannya sebesar 17,1 miliar rupiah untuk menghadapi penyembuhan pasien COVID-19, pihak rumah sakit menggunakan BTT, belanja tidak terduga. Simak liputannya. Menghadapi wabah virus corona, Dinas Kesehatan Kalimantan Timur mengakui telah menggeser mata anggarannya sebesar 17,1 miliar rupiah. Anggaran itu sudah siap dibelanjakan untuk berbagai keperluan medis.
Jadi untuk anggaran semua sudah disusun dan direncanakan, dan pembiayaannya juga sudah disiapkan, tinggal dibelanjakan, dan kami sekarang sedang proses untuk mencari ya bagi distributor-distributor yang masih tersedia, dan kita lakukan untuk pembelian. Termasuk rumah sakit juga sudah melakukan perencanaan dengan menggunakan anggaran belanja tidak terduga ya. Itu terutama untuk memenuhi beberapa peralatan yang dibutuhkan dalam rangka untuk menambah kapasitas. Sejauh ini berapa anggarannya? Ya. Sejauh ini berapa anggaran yang sudah disusun? Yang saya tahu di Dinas Kesehatan itu adalah menggeser dana yang ada di Dinas Kesehatan sebanyak sekitar 17,1 miliar. Itu kami gunakan untuk pembelian APD dan bahan-bahan lainnya. Nah, untuk di rumah sakit itu juga ada berapa dari menggunakan dana BTT, belanja tidak terduga. Untuk pembelian beberapa alat yang dibutuhkan seperti ventilator ya, dan beberapa alat-alat lain yang dibutuhkan untuk pelayanan ini. Dalam situasi saat ini di mana terdapat 11 pasien terkonfirmasi positif terjangkit virus corona dan 56 pasien dalam pengawasan, stok alat pelindung diri atau APD bagi pihak rumah sakit masih belum ideal. Dari 700 pieces alat pelindung diri yang dipesan, baru terpenuhi 250 pieces pakaian coverall dan 60 pieces kacamata Google. Untuk penyaluran APD dari BNPB, ya, BNPB kan juga ada mengalokasikan. Nah, dari BNPB Kaltim tidak mendapat kebagian, ya, tapi kami terus melakukan negosiasi melalui Kementerian Kesehatan. Jadi kemarin kami diinformasikan bahwa melalui Kementerian Kesehatan akan membantu provinsi yang kabarnya hari ini baru dikirim. Berapa jumlahnya? Tapi tidak banyak. Ya, untuk APD tanpa Google itu ada 60 pieces. Baju coverall itu ada 250 pieces. Berarti sampai hari ini Kaltim masih kekurangan APD, Pak ya? Kalau dikatakan kurang, tidak hanya Kaltim, ya, semua wilayah kurangan meskipun sudah di drop beberapa, tapi kan kebutuhannya yang datang ini tidak sebanyak yang sudah diperhitungkan. Yang dipesan berapa banyak, tapi yang mampu didatangkan hanya sekian persennya saja. Saya persis tidak tahu, yang pasti bahwa apa yang kita minta sebenarnya dalam waktu, kan kita memintanya sekitar 700 pieces untuk keadaan mendesak sekarang, sambil menunggu pengadaan yang dari daerah ya, mungkin sekitar 2-3 hari atau 1 minggu ini kita. Tapi dari 700 itu ya sebagaimana kami sampaikan tadi, informasi yang kami dapat sebagaimana kami sebutkan, jadi ada 60 pieces APD tanpa kacamata Google dan baju coverall ada 250 pieces. Sementara itu, kabar dari Rumah Sakit Awasyarani mengenai kondisi pasien positif virus corona di Samarinda dikabarkan dalam kondisi baik. Sejak dirawat dalam ruang isolasi 14 Maret 2020, kondisi demam dan batuk-batuk sudah jauh berkurang. Begitu juga dengan pasien dalam pengawasan lainnya. Pasien yang saat ini sedang kami tangani yang ada di ruang Gulip dan Seruni, saat ini pasiennya dalam kondisi baik dan stabil. Dari 11 warga positif terjangkit virus corona, 2 diantaranya adalah pendeta dari Kabupaten Kutai Timur. Keduanya punya riwayat perjalanan yang sama, yakni mengikuti sinode acara tahunan di Bogor, Jawa Barat. Simak informasinya. Dua pendeta yang kini berstatus pasien positif COVID-19 dari Kutai Timur itu satu pria dan satu lagi perempuan. Pendeta pria berada dalam ruang isolasi di Rumah Sakit Parikesit Tenggarong, Kutai Kartanegara, sedangkan ibu pendeta dirawat di Rumah Sakit Taman Husada Bontang. Dalam jumpa pers yang digelar Pemkab Kutai Timur dan dihadiri langsung Bupati Ismu Nandar, terungkap kalau kedua pendeta punya riwayat perjalanan luar kota yang sama, yakni mengikuti persidangan sinode tahunan di Bogor, Jawa Barat pada 26 sampai 29 Februari 2020. Pendeta pria bertugas di Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur. Dia sudah meninggalkan Long Mesangat sejak 23 Februari menuju Bogor via Jakarta.
Usai kegiatan sinode, dia masih lama di Jakarta dan baru kembali ke Long Mesangat pada 12 Maret. Ada 13 pendeta ini mengeluh demam dan panas, tubuh mencapai 39,9 derajat Celcius, hingga akhirnya dirawat di RSUD Parikesi Tenggarong, Kutai Kartanegara. Hasil laboratorium mengkonfirmasi pendeta ini positif terkena virus corona. Adalah seorang pendeta yang berada di Kecamatan Long Mesangat. Setelah melakukan perjalanan dari Long Mesangat ke Jakarta tanggal 23 Februari 2020, di Jakarta sempat nginap 23 sampai 26 Februari, hari ya. Kemudian melakukan pertemuan sidang sinode tahunan se-Indonesia di Bogor itu 26 sampai 29 Februari. Kemudian kembali ke Jakarta 29 Februari sampai 4 Maret itu ke Jakarta. Kemudian 4 Maret sampai 12 pulang ke Long Mesangat. Jadi 4 Maret sampai 12 berarti 8 hari itu di Long Mesangat. Tanggal 13 Maret karena ada keluhan langsung menuju Parikesit Tenggarong rumah sakit karena geografisnya kan dekat ke sana ya, dengan keluhan demam panas hampir 40 ya, 39,9, dengan status memang kita sudah pantau kemarin kan karena mereka lapor, jadi dia sudah orang dalam pemantauan. Tanggal 14 Maret orang dalam pemantauan ini ODP menjadi, karena dirawat, menjadi pasien dalam pengawasan. Dan tanggal 19 Maret itu dinyatakan terkonfirmasi positif COVID. Riwayat ibu pendeta juga tidak jauh beda. Dia baru pulang dari acara persidangan sinode tahunan di Bogor Kesangata pada 4 Maret dan pada tanggal 5 Maret merasakan mules, diare, lemas, dan sakit kepala. Kemudian dia berobat ke rumah sakit RSIA Cahaya Sangata. Ibu pendeta ini sempat dirawat di rumah sakit ini sampai akhirnya dirujuk ke RS Taman Husada Bontang 16 Maret lalu. Kedua yang di Sangata, seorang pendeta juga lewat perjalanan sama tanggal 24 Februari dari Sangata ke Samarinda, kemudian terbang ke Jakarta. Di Jakarta tanggal 24, 25, 26, 29 di Bogor ikut sidang tahunan tadi. Kemudian 29 Februari sampai 3 Maret di Jakarta, kembali ke Jakarta. Kemudian tanggal 4 Maret dari Jakarta ke Samarinda langsung ke Sangatta. Tanggal 5 Maret kasus menunjukkan gejala mual, lemas, kemudian ada diare, sakit kepala 2 hari, berobat ke rumah sakit, salah satu rumah sakit kita di sini, Rumah Sakit Cahaya. Dan tanggal 9 Maret kontrol kembali ke rumah sakit tersebut, menunjukkan gejala batuk-batuk, kemudian lemas, makan berkurang, dan berobat. Tanggal 13 Maret karena gejala makin berat, tanggal 13 Maret ini pasien dirawat di rumah sakit. Kemudian oleh dokter yang merawat itu di ronsen torak dan memang menunjukkan ada bronkopneumonia. Ya, jadi memang gambaran parunya itu menunjukkan ada. Nah, sejak itu tanggal 16 Maret kasus kita rujuk ke Rumah Sakit Umum Taman Husada Bontang. Jadi belum terkonfirmasi. Tanggal 23 kemarin setelah hasil laboratorium ada, ya dikatakan positif. Langkah-langkah tracking dan pencegahan langsung ditempuh RSIA Cahaya Sangata begitu mengetahui bahwa seorang pasiennya itu positif terjangkit virus yang belum ada obatnya itu. Langkah pertama adalah meliburkan sebanyak 26 tenaga kesehatan yang telah kontak langsung dengan pasien tersebut selama 14 hari. Para tenaga medis ini melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing.
Langkah kedua, pihak rumah sakit menutup sementara pelayanan rawat inap RSIA Cahaya Sangatta sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Tim Kaltim TV melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kaltim Headline hari ini. Informasi lainnya dapat Anda simak di channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.